akhir Februari, ya. Yeah. Tapi Kemenkes bilang sempurnakan saya sampai akhir, karena mereka datangkan alkesnya nanti bulan Februari. Nah, alkes kita tidak bisa tutup gedung kita kalau alkes belum masuk. Misalnya alkes ada pelafon itu, kau tutup itu pelafon, datang alkes, kau bongkar lagi, kerja dua kali tuh. Oh, iya. Sekarang target sampai bulan Februari. Tapi tadi Ibu Kadis Kesehatan dia minta sampai April, karena rencana Presiden datang April untuk resmikan. Kayak kita punya purnan sekarang. Oh ya, tapi untuk iya, dari ciptakan pada akhir Desember itu 98,85%. Iya. 1,2, 1,15% itu kena denda. Begitu. Kalau betul denda itu dendaannya diatur dalam peraturan perundangan. Terus itu emang tidak besaran dendanya berapa per hari, Bang? Kalau anu? Tergantung sisa nilai kontrak. Jadi misalnya contoh, kalau kita punya kontrak Rp10. Iya. Ternyata kita sudah selesaikan Rp9, masih ada Rp1. Nah, seperseribu dari Rp1 itu dikena denda, seperseribu aturannya. Oh iya. Jadi sisa yang belum terkerja, seperseribu dari belum terkerja, itu aturannya. Kita hitung-hitung kemarin, kalau tidak salah, berapa? 3 juta apa 30 juta per hari? 3 juta nih. Sekitar begitu per hari kena dendanya. Kalau untuk jantung. Karena dia sisa sedikit sekali. Oh, sekitar 30 juta per hari. Jadi banyak tanya saya, kenapa tidak diputus? Nggak, bagaimana cara kamu putus? Tinggal sedikit, kalau putus tidak berfungsi, bayangkan uang berapa ratus miliar terbuang percuma itu. Oh, nah, kita iya, memaksakan juga selesai pada waktu itu kan. Tidak bisa kita sepaksa apapun juga, kita kan aturan kita, COVID, jaga jarak, apa semua itu. Kita mulai kontrak dari Januari, dari tahun 2021. Bayangkan itu lagi puncak-puncaknya COVID, itu kan berhenti berapa bulan. Oh iya. Dan hasil perpanjangan juga sudah dianalisis oleh pendonor kita SMI. Ya, oh, ada tim yang datang ke sini. Oh iya, tapi misi aman. Ya. Nah, misi misi itu kan berarti dia harus merupakan program prioritas. Nah, kita kerjanya itu harus tuntas. Kemarin kita punya kontrak itu sampai Desember. Ya. Oh, tapi kan kita juga harus sadar diri itu kan kontraknya multi years. Kita udah waktu terbuang hampir 6 bulan lebih sejak ada COVID itu. Pekerjaan kita stuck lama sekali. Makanya kita kemarin setelah diperiksa SMI, kita meminta perpanjangan waktu. Dan mereka juga menyetujui karena alasannya sangat tepat sekali waktu itu ada COVID apa semua. Sehingga kita diberi kesempatan sesuai dengan aturan dari Perpres dan LKPP, diberi kesempatan sampai selesai sehingga itu fungsional. Nah, seperti itu. Oh. Makanya kita diberi kesempatan ini, saya minta kesempatan sampai akhir Februari. Nah, kesempatan ini yang dari Desember sampai Februari itu sudah kena denda dia. Kena denda sesuai aturan yang berlaku. Begitu. Di Perpres diatur. Oh, iya. Jadi tidak ada lagi batasan waktu itu, bilang harus selesai misalnya Desember kontrak, berhenti orang kerja, tidak bisa. Bayangkan kalau rumah sakit atau gedung ini tinggal sedikit terus berhenti kerja, siapa pakai? Makanya di Perpres diatur, diselesaikan, tapi dengan catatan sisa waktu kerja itu kena denda. Denda diatur dalam Perpres, aturan dari LKPP. Di LKPP itu, Pak, di peraturan barunya undang-undang LKPP, di LKPP itu tidak diberi batas waktu. Jadi kalau perpanjangan selesai misalnya sampai bulan Februari tidak selesai, perpanjang lagi sampai selesai. Oh. Tapi sudah kena denda, begitu aturan barunya. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.